Jaya dan Ramil 08 Pamulang, Kodim 05 04 Tangerang, Mayor Cahyabi Sutisna, yang mana kita melaksanakan kegiatan dalam rangka ketahanan pangan. Di Gerbang Mas ini kita tanam pohon cabai sekitar jumlah 213 pohon. Kemudian kami rencana nanti untuk ke depan, nanti untuk kelurahan yang lain-lain, ini menjadikan contoh daripada ketahanan pangan di wilayah Koramil 08 Pamulang. Selaku dan Ramil beserta Babinsa selalu melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini untuk masyarakat sekitar di Koramil 08 Pemulang. Ketahanan pangan ini menjadikan terminan buat Koramil kepada masyarakat, bahwa Koramil Pamulang ini memiliki mitra, yang mana mitra tersebut melaksanakan kegiatan pangan di sekitar Gerbang Mas. Ini lahan tersebut digunakan untuk yang pertama tadi penanaman cabai, yang kedua di sini ada beberapa kolam, kemudian jumlahnya ada 56 keramba, yang mana 56 keramba ini isinya lele, kemudian ada 14 keramba isinya ikan nila. Harapan saya di sini ada ketahanan pangan, ini merupakan cerminan masyarakat yang dimiliki oleh Koramil 08 Pamulang. Sehingga kita melaksanakan kegiatan tersebut ada manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya. Saya selaku dan Ramil 08 Pamulang sangat bangga atas kinerja Babinsa bermitra dengan masyarakat sekitarnya. Dan saya terima kasih ke Bapak Pitamu Bolon. Mudah-mudahan dari kegiatan ini merupakan wujud daripada Binter Koramil 08 Pamulang. Saya nama Hotman Effendi Tampubolon yang sedang melaksanakan pemeliharaan lele di Gerbang Emas Pamulang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mandan Koramil 08 Pamulang karena beliau begitu semangat, begitu baik untuk melihat masyarakat lingkungan yang ada di lingkungan kami ini untuk mendukung semua kegiatan masyarakat.